Fakta menarik 5 air terjun terbesar di dunia. Iguazu, Niagara, hingga Angel Waterfall. Siapa yang pernah berkunjung ke air terjun? Air terjun mana yang pernah teman-teman kunjungi? Kali ini kita akan membahas mengenai air terjun terbesar di dunia. Air terjun ada yang terbuat secara alami dan ada pula yang sengaja dibuat oleh manusia. Air terjun merupakan aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu. Air terjun juga diartikan sebagai badan air atau sungai yang jatuh dari tebing berbatu menuju kolam terjun yang ada di bawahnya. Air terjun terbentuk dari proses geologis yang bersangkutan dengan batuan dan juga sebagai sungai yang mengalir. Nah, berikut ini merupakan air terjun terbesar di dunia. Apa saja ya? Air terjun Iguazu. Salah satu air terjun terbesar di dunia yaitu air terjun Iguazu. Dilihat dari sisi Brazil, air terjun ini semakin indah. Air terjun Iguazu berada di perbatasan Brazil dan Argentina. Di samping itu, terdapat hutan hujan di sekitar air terjun Iguazu yang menambah daya tarik. Air terjun ini merupakan satu-satunya yang dapat menandingi air terjun Victoria. Air terjun Niagara. Air terjun Niagara termasuk air terjun terbesar dan terkenal di dunia loh. Air terjun Niagara ini terletak di perbatasan negara bagian Amerika Serikat dan Provinsi Ontario, Kanada. Bahkan setiap tahunnya jutaan orang dapat melihat keajaiban air terjun ini. Air terjun ini terdiri dari air terjun Horseshoe, air terjun Bridal Veil, dan air terjun Amerika. Air terjun Victoria. Salah satu air terjun terbesar di dunia yaitu air terjun Victoria yang berada di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Air terjun ini sepanjang 1708 meter dan memiliki ketinggian hingga 108 meter. Sehingga menjadikan air terjun ini menjadi air terjun terbesar dan mempesona teman-teman. Air terjun Kaiter. Air terjun Kaiter memiliki ketinggian mencapai 226 meter sehingga termasuk air terjun terbesar di dunia. Bahkan ketinggiannya 4 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara loh. Air terjun Kaiter ini menjadi air terjun paling populer di Guyana. Nah, terakhir air terjun Angel. Air terjun Angel merupakan salah satu air terjun terbesar di dunia yang memiliki ketinggian 807 meter. Air terjun Angel berada di Venezuela, tepatnya berlokasi di Taman Nasional Canaima yang cukup terpencil sehingga sulit dikunjungi. Nah, itulah 5 air terjun terbesar di dunia. Apakah di daerah teman-teman ada air terjun juga? Tulis di kolom komentar ya. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.